Lakukan bola Nobri, penjaga gawang Santoso Pribadi kembali terus mempersempit, bahkan menjinakkan tadi bola lewat penjaga gawang Bung Dace. Baik, terima kasih tadi rekan penonton Tregar. Inilah pertandingan dua tim kesebelasan. Sedikit kerepotan kita saksikan tadi, tim kesebelasan pasukan biru back pass tadi ke belakang, dua sentuhan kembali lewat Intasari. Ayunkan tadi ada Petri Kuangai. Sementara kita nantikan terburu seorang pemain nomor punggung 45 tadi, tentunya di mana Rido, pemain Rido Budi sekarang. Inilah Budi. Sementara tadi ada kapten kesebelasan Cas Hadi. Lewat Cas Hadi. Sementara kita nantikan tadi pertandingan, ada Budi, Cas Hadi kali ini. Dua sentuhan tadi terus menyisir membangun serangan di sektor tadi sebelah kiri pertahanan penjaga gawang Santoso Pribadi yang sudah kecolongan satu angka tadi. Perebutan bola tepat di hadapan tentunya rekan penonton tadi, Haji Ulis Uci Raka Abimanyu. Si haus darah dari kawasan Budi Mulia didampingi Bung Andi Kemos, merupakan salah satu rekan komisaris dari CP2 Putri Kempar pun tampil hadir mendampingi rekan-rekan penonton tadi tentunya di luar lapangan. Kembali ke lapangan saat ini Cepi Guntara, tandukan kepala di udara dilakukan, dan juga Bapak Sersan Heri, terima kasih kembali tampil hadir tentunya di depan. Saya melaporkan jalannya pertandingan sedikit berbeda, salah satu penampilan tentunya saat ini tadi Bapak Sersan Heri, terima kasih. Kita nantikan tadi rekan penonton Tregar tangkapan penjaga gawang Santoso Pribadi. Inilah kita nantikan tadi tentunya di mana pasukan Remako Tenjo yang juga sempat merasakan roadshow di kawasan Bandar Lampung dan juga tentunya di wilayah Bandung dan sekitarnya tentunya. Inilah Remako Tenjo kembali tampil tadi tentunya terus mencoba menurunkan para pemain kebanggaannya, Remako Tenjo yang sudah ketinggalan tadi 1-0 kedudukan sementara. Tendangan bebas, inilah tendangan bebas, tendangan kita nantikan tadi Santoso Pribadi. Ayunkan tadi dia bola arahkan, kembali dibiarkan mengalir deras, meninggalkan tentunya bibir lapangan tadi pertandingan bola. Lemparan ke dalam, throw in saja dilakukan tadi tentunya lewat satu lemparan ke dalam. Sementara kali ini belum mampu berkutik, di mana pemain PSTN Angkatan Darat Teddy Riyadi, tandukan kepala dilakukan dari diburu seorang pemain Rido. Sementara kita nantikan kali ini pemain nomor punggung 21 tadi, pemain nomor punggung 21 Herudin, sementara harus kehilangan tadi dia bola. Tekanan terus silih berganti dilakukan, dibiarkan penjaga gawang. Inilah penjaga gawang Ulfi Patigana, penjaga gawang dengan paras tampan rupawan, kembali tampil tentunya merumput jalannya pertandingan. Sementara kita nantikan tadi bola, sebuah pergerakan tadi terus mencoba ayunkan arahkan tentunya pertandingan yang harus bertabur bintang pertandingan The Winning Team. Lakukan tadi sebuah tendangan lewat nomor punggung 11, pertandingan tadi lewat Rian Gobar. Ayunkan tadi penjaga gawang tentunya pendek, tampil cukup berani tadi, namun wasit pertandingan Dr. Andes Asep yang harus memimpin jalannya pertandingan, yang saat ini harus berpindah posisi tentunya dari kawasan Tangerang kembali mencoba.